Sudah kita berpuasa, Ramadan pun telah usai. Saatnya hati menorehkan maaf untuk kembali suci di hari Idul Fitri. Idul Fitri, hari kemenangan bagi umat Islam. Puncak pendakian spiritual menuju kesempurnaan jiwa yang suci. Setelah kita beribadah dalam keindahan Ramadan yang penuh berkah. Suara beduk yang berpadu dengan kalimat-kalimat Allah seolah menggambarkan kebahagiaan kaum muslimin. Bagi anak-anak pesantren, kembali pulang dan berkumpul bersama keluarga di hari raya Idul Fitri adalah momen yang ditunggu di setiap tahunnya. Masya Allah. Tak sabar
saya akan segera berkumpul bersama Ustadz Taufik Rahman dan anak-anak pesantren. Ya, selamat liburan. Salam keluarganya. Alhamdulillah. Senang ya. Iya. Liburan telah tiba untuk Lebaran. Udah pada dijemput sama orang tuanya. Mereka bisa kumpul lagi sama keluarga ya. Tapi ada juga anak-anak yang nggak pulang. Jadi sama kita Lebarannya ya. Alhamdulillah. Kenapa tuh? Itu sih Putra kenapa? Kok sedih banget kelihatannya, Bi? Sedih dia. Apa enggak? Kita temuin yuk. Kita hibur mereka yuk. Yuk. Ayo. Untuk teman-teman yang lain, harap bersabar menunggu kedatangan dari orang tuanya ya. Mungkin karena macet atau apa. Ya, sabar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal a'idin wal fa'izin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Masya Allah. Anak-anak yang abis sayangi sehat ya. Kok lemes jawabannya sehat ya? Kayaknya ada yang lagi galau hatinya nih. Kenapa sedih ya ngelihat yang dijemput teman-teman yang lain? Jangan sedih, insya Allah Lebaran kan bareng-bareng sama kita ya. Ini kenapa nih Putra nih? Putra kenapa? Kok sedih banget mukanya? Kamu lebih murung daripada teman-teman yang lain? Kenapa sayang? Gak apa-apa. Abi tahu loh, anak Abi gimana. Kenapa sayang? Tadi habis video callan sama keluarga. Iya. Terus saya ngeliat teman, teman dijemput sama keluarga. Dan padahal niat saya gak mau pulang, pengen menjaga hafalan Quranku. Oh, Masya Allah. Terus kamu kenapa sedih? Kayak kamu niatnya udah mau menjaga hafalan ya, Bi ya? Jadi buat semuanya, juga mobil khusus buat Putra nih yang kelihatan murung kayaknya dia. Gak ada abu mewek nih. Ya, Hiroy, ya, juga semuanya kan bahasa Nabi udah menjanjikan demikian. Yang dimana kata Nabi kita Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Muttafaqun alaih. Yang artinya siapa orang yang melangkahkan kakinya tujuan untuk mencari ilmu semata-mata karena Allah, maka niscaya buat orang tersebut Allah mudahkan jalan juga untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh iya gitu ya, Bi. Iya. Tenang aja, ada kita-kita di sini. Oh, ya kan? Semuanya senang ya, Masya Allah. Banyak temennya tuh kan. Jangan sedih, kan di sini ada Abi Bunda, ada kakak juga. Nanti kita makan bareng-bareng di rumah Bunda ya, mau? Ya, Putra. Juga semuanya, apalagi Abi. Abi juga kan ada anak yang mondok. Iya. Dan gak pulang tahun ini. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, nyampe juga. Sama-sama minal aidin wal faizin juga Pak Ustadz sama Bunda. Gimana perjalanan tadi Mas Egi? Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar. Bawa apa, ini? Sedikit buah tangan nih buat anak-anak. Wah, wow, Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat tadi ya. Nih, siapa langsung aku bagiin aja ya. Langsung aja Mas Egi. Buat kamu nih sayang. Ayo, Putra nih. Apa nak? Inikah arti kebahagiaan yang sesungguhnya? Ternyata kebahagiaan bisa sesederhana ini. Kata kuncinya, berbagi, melihat adik-adik santri begitu ceria. Tertawa di hari raya Idul Fitri, membuat hati ini dilingkupi kedamaian. Masya Allah. Wah, Masya Allah hadiahnya. Seneng gak anak-anak? Seneng. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, gimana? Hadiahnya pada seneng gak? Nah. Alhamdulillah, kalau pada seneng ikut seneng. Nih, kira-kira aku punya hadiah lagi. Kalian masih pada mau gak? Oh. Bener, mau? Oh. Oke, aku mau ngasih tahu nih. Aku ada THR buat kalian semua nih. Alhamdulillah, dapat THR. Tapi Kak Egi, ya? Mendingan nanti pas dapat THR-nya, kita adakan kompetisi lomba pantun aja. Boleh tuh Pak Ustadz, bagus tuh. Ya, siap anak-anak kan?
Siap. Baik, Nana, sekarang persiapan untuk kita nanti di lapangan lomba pantun. Silakan untuk mempersiapkan. Masya Allah, pada semangat semuanya ya, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, apalagi mau dapet THR lagi. Iya. Nah, Pak Ustadz, apa kabarnya nih sama Bunda? Aku tadi belum sempat tanya kabar-kabar kita. Alhamdulillah. Baik, Mas Egy. Sehat, afiat. Terima kasih udah silaturahim di hari kemenangan ini dan berbagi hadiah kepada para santri kami. Iya, nyempetin hari lebaran bareng kita, Masya Allah. Makan lesehan sampai ke Mekah. Mudah-mudahan Mas Egy dan keluarga makin barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz, ya. Aku mau nanya-nanya nih. Ini anak-anak lebaran kayak gini biasanya pulang atau enggak, Pak Ustadz? Ada yang pulang, dan memang yang jauh-jauh mereka, apalagi tadi yang punya niat supaya hafalan Qurannya enggak hilang, enggak rusak maksudnya, mereka memilih di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini abis ini kita langsung ke sana? Baiknya begitu. Persiapan. Oh, iya, kayaknya udah pada siap ya? Masak dulu ya, siapa buat makan kita bareng-bareng ya. Iya dong, namanya benda. Lebaran, ya kan? Oke, Bi. Ya. Ya, Bunda. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Bi. Masya Allah, kesabaran dan ketulusan Abi dan Bunda luar biasa dalam membimbing anak-anak di pesantren. Tak heran kalau para santri terlihat begitu akrab dan menghormati mereka. Naik saidan saat di Mekah. Cakap. Yang dibawa minyak dan koran. Cakap. Ramadan bulan penuh berkah. Cakap. Ayo kita perbanyak membaca Al-Quran. Siap nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah, udah ada rapih. Kita duduk, Pak Ustadz ya. Ayo. Misi, misi. Duduk sini, Pak Ustadz. Gimana, udah pada siap nih? Siap. Pokoknya ke Salembang lihat Pak Atun. Cakap. Siap, kita buru-buru untuk lomba pantun. Tepuk tangan, tepuk tangan. Keren, 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 keren. Ini udah pada siap nih ya. Jadi bagi dua kelompok dah kalau okay. Gitu ya. Ini kelompok Rafiq from Lampung. Ini kelompok Nabhan from Cisarua. Cisarua. Iya, Ciawi Bogor. Ini berkah di hari raya, Abi bawa emas batangan. Yang menang nanti dapat THR dari Mas Egy. Nah, ya, ini dia. Isinya nih, Masya Allah. Pokoknya naik kereta pakai kacamata. Cakap. Gak ada dusta di antara kita. Iya. Yeah. Baik, kalau gitu Abi persilakan dari kelompok Rafiq duluan. Silakan, yang semangat. Teman-teman, udah siap belum? Ya. Pergi nenamu di hari Sabtu. Cakap. Nyentengnya buah salak dan juga kurma. Cakap. Ilmu memang nomor satu. Cakap. Tapi akhlak lah yang lebih utama. Oke. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Keren, bagus. Keren-keren ya, Pak. Coba dari kelompok Nabhan yang semangat lagi. Habis tadarusan ngemil roti. Cakap. Pagi-pagi ingat siapa? Lebaran di hari ini. Cakap. Liburan santri telah tiba. Jadi abis tadarusan ngemil roti, ujungnya T-I-T, kemudian liburan hari ini, ya, lebaran hari ini, berarti nggak nyambung udah tuh. Oh. Iya, walaupun I-nya sama, tapi tetap kurang iya tuh. Dong, kan roti, amani, itu jaga sembung naik ojek. Oh gitu ya? Nggak nyambung, Jack. Oh, ya. Okay. Baik, kita dengarkan lawannya nih, dipersilakan kelompok Rafiq. Naik saidan saat di Mekah. Cakap. Yang dibawa minyak dan koran. Cakap. Ramadan bulan penuh berkah. Cakap. Ayo kita perbanyak membaca Al-Quran. Nah, Rafiq membawakan pantunnya secara piawai, hurufnya dapat sudah. Ya, naik saidan saat di Mekah. Ramadan bulan penuh barokah. Ketemukan tuh hurufnya semua. Ya, nah, kemudian minyak dengan banyak. Minyak dengan banyak. Sama iya, kan? Benar. Nah, koran, Quran. Sama. Koran, Quran. Nah, jadi ini setelah melihat, menyimak, telah menimbang dan memutuskan terutama kualitas pantunnya, pemenangnya ada pada kelompok.
Oke, karena yang menang kelompok grafik, aku langsung kasih THR-nya ya. Ini dia. Selamat ya. Selamat ya. Kemeriahan lomba pantun bersama anak-anak di pesantren kali ini benar-benar menarik hati dan menambah rasa kebahagiaan. Sungguh takjub dan terhibur melihat anak-anak begitu fasih berbalas pantun dalam bingkai keislaman. Masya Allah. Pokoknya aku terima kasih banget nih Pak Ustadz. Sama-sama. Hari ini aku seneng banget bisa langsung belajar pantun bareng sama semua santri-santri di sini. Dan Egy juga gak nyangka ternyata banyak manfaat sama ilmu-ilmu yang bisa disampaikan ya Pak Ustadz. Betul ya, lewat sekali. Berpantun ya. Iya, makanya dinamakan pantau, pantun tausiah. Ceritanya gimana sih Pak Ustadz bisa kok kepikiran nih berdakwah lewat pantun? Saya dititipin pesan sama orang tua, pun sawit tumbuh di tanah, pun disiram pakai air kali. Pantun Betawi bisa pada punah kalau di antara kita nggak ada yang pada peduli. Masya Allah. Nah apalagi saya bumbui di saat tausiah, tapi ingat pemirsa, pantun itu bukan menjadi yang objeknya. Itu hanya selingan. Selingan aja ya, Pak Ustadz jadi ya. Jadi kalau ceramah atau tausiah ada 100%, pantun cuma 25%-nya. Lah. 75%-nya isinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maafin ganggu ngobrolnya ini. Bunda udah selesai masak, namanya hari raya kan, ada makanan spesial, ada ketupat, ada opor ayam. Opor ayam, Masya Allah enak kita banget. Kita makan dulu yuk, kita ke rumah yuk. Jadi pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan dan diwakilkan, makan. Makan, ya. Benar. Nanti kalaupun sekarang cocok, ntar pulang boleh, ayam pitik dimakan tikus. Cakep. Minta plastik boleh dibungkus. Baru mau ngomong, yuk, kita bungkus. Makan dulu yuk, di rumah silakan. Yuk. Tak heran. Jika banyak yang terhibur dengan cara dakwah yang Ustadz Taufik Rahman terapkan. Metode pantunnya yang penuh muatan keislaman mampu dipahami oleh berbagai kalangan. Karena kita akan mudah menyerap makna-makna kebaikan yang beliau sampaikan. Hari Raya Idul Fitri, menurut adab agama Islam itu seperti apa sih Pak Ustadz yang baiknya? Pertama, makanya Idul Fitri Idul Adha, agama menetapkan haram untuk berpuasa. Berarti dianjurkan untuk kita bersukaria hari makan, tapi tetap tidak berlebihan. Yang kedua, dianjurkan untuk menjalin erat silaturahim. Nah ini anak-anak kami yang satu nih, yang cowok. Sekolah di Mesir, siapa tahu bisa jadi penerus abinya nanti. Amin. Insya Allah ya. Amin, insya Allah. Nanti kita video call deh sambil makan. Boleh nih ya. Bagus, aku juga tapi pengen. Tapi nanti di rumah aja. Oh di rumah aja nih ya. Yuk. Kita langsung nih ya. Ya sambil makan boleh, ya. Boleh. Assalamualaikum. Halo. Mas Egy kenalin, ini putri kami yang pertama. Oh, salam kenal, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kakaknya Ajril. Silahkan duduk mas. Biar lebih nyaman kita dulu aja ya. Siap. Aduh enak nih. Sekarang aku lagi mau sekalian telepon Ade nih Abi Bunda. Duh kangen banget kak. Iya, sekalian telepon dulu ya. Mudah-mudahan nyambung ya. Insya Allah. Assalamualaikum Azri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal aidin wal faizin. Lahir batin ya sayang. Gimana sehat di sana nak? Alhamdulillah sehat. Ini ada Abi nih sama ada. Halo. Halo Mas Azri. Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Iya. Innal aidin wal faizin. Mas Azri, aku mau nanya dong. Iya. Gimana rasanya nggak pulang nih pas hari raya Idul Fitri? Sih ya yang pastinya ya sedih sih, ya jalanin aja lah gitu, jadiin pengalaman lah. Nah kemeriahan Idul Fitri di sana nih seperti apa sih Mas Azril, ceritain dong. Banyak ya lampu-lampu gitu kayak di Indonesia, petasan apa,
Ya paling bedanya kalau di Indo kan kita habis sholat kumpul bareng keluarga gitu. Kalau di sini ya paling ada alma mater gitu dari pesantren, keluargaan, ya paling kumpul-kumpul sama gitulah. Karena kan ya gak ada keluarga di sini. Nah, berhubung Mas Azril gak pulang nih, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan gak nih langsung ke ayah sama bundanya sama kakak? Buat pesannya sih paling ya makasih Abi, bunda udah ngebiayain aku sekolah di sini. Pokoknya doain aku terus biar ntar tes pulang-pulang ke Indo kita ketemu lagi. Sehat-sehat terus semuanya. Iya udah deh Mas Azril, sekali lagi terima kasih ya waktunya. Sekali lagi ya. Mohon maaf lahir dan batin ya Mas Azril ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Nyiapin makanan dulu ya. Boleh bunda. Udah sabar nih mau nyobain opornya. Iya. Git ya. Gak pengen lama. Siap. Ya bisa kumpul semua kayak gini. Opor ayam ketupat sudah selesai. Alhamdulillah. Selain bikin opor ayam dan ketupat juga bunda bikin ayam goreng sekarang. Mas Egi, ini kita kumpul juga dengan santri dan santriat data. Dan tahun ini kita lebaran sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. 30 hari lapar dahaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Ya Rahman, semua bertasbih untukmu. Alam raya memuji keagunganmu. Saat takbir telah bergema, tiada yang lebih bermakna selain pintu maaf yang kau buka. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Kami keluarga Ustadz Zaki Mirza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.